Terus pasangan kalian tinggal goyang deh. Caranya tinggal nungging sambil kaki kalian diangkangin satu. Hai Papa, balik lagi di tips malam Jumat sama aku, Anggita. Nah sekarang Papa, kita akan membahas tentang gaya bercinta di bathtub. Papa, kamu lagi staycation sama Ayang, bosen gayanya itu-itu aja. Aku punya nih Popel tipsnya biar gak bosen gayanya itu-itu aja, yaitu bercinta di bathtub. Ini dia tipsnya, ikutin nih Popel. Yang pertama namanya Lotus Popel. Jadi Lotus itu gayanya kaki kalian bersilang ke pasangan kalian, terus pasangan kalian tinggal goyang deh. Yang kedua, doggy style Popel. Nah, gaya ini paling banyak disukai sama orang-orang. Caranya tinggal nungging, terus digoyang deh. Jadi, kalau biar nggak seret, jangan lupa pakai pelumas ya Popel. Yang ketiga, misionaris Popel. Jadi kalian bisa telentang di bathtub sambil kaki kalian diangkangin satu untuk menciptakan sensasi nikmat dan kepuasan kepada pasangan kalian Popel. Popel, terakhir the slow scissors. Jadi kalian tinggal tidur telentang dan kaki kalian diangkat satu, ditaruh di pundak pasangan kalian. Nah itu dia Popel, 4 tips cara bercinta di bathtub. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe YouTube channel Popular Magazine Indonesia. Bye bye.